12 Oktober lalu aku telah mendapat email daripada Wiro Studio. Yang Wiro Studio ni merupakan sebuah studio yang baru nak start up, yang baru ditubuhkan pada tahun 2019, yang cuba untuk mengangkat genre tokukatsu di Malaysia. So apa itu tokukatsu? Tokukatsu ni dia macam salah satu cerita siri daripada Jepun, yang macam Ultraman, Mask Rider, Kamen Rider, macam tu lah. Naruto. Tak. Naruto bukan. Tujuan aku adalah untuk menyampaikan maklumat ini kepada korang yang belum tahu mengenai Mighty Night Bayou ni, dan juga mungkin kepada peminat-peminat tokukatsu seperti Kamen Rider, Ultraman, yang ingin melihat atau menonton tokukatsu versi Malaysia ni. So dekat Malaysia, diorang nak bawa satu tokukatsu yang bernama Mighty Night Bayou. Ha, Mighty Night Bayou ni merupakan salah satu tokukatsu yang mungkin pertama dekat Malaysia ni. Sebab aku pun tak pernah tahu yang dekat Malaysia ni ada apa, Kamen Rider ke apa, something like that. So diorang tengah menyiapkan satu episod yang bernama pilot episode. Mari kita tonton first trailer Mighty Night Bayou. Aku pun nak tengok Mighty Night Bayou punya trailer. Alright. Aku suka dia punya logo dia. Nampak nice gila logo dia. Okay, my first impression about Mighty Night Bayou ni. Dari segi benda yang side positif yang paling aku suka adalah dia punya karakter. Maksudnya kostum Mighty Night Bayou. Dari segi color dia memang menarik, memang cantik. Aku suka. Walaupun tak dapat tengok the detail, full detail, maybe aku akan tengok dekat Facebook ke apa. So dari segi trailer ni, bagi aku banyak benda yang perlu diimprovekan. Sebab dari segi sinematografi dia agak kurang bagi aku. So ada banyak lagi masa untuk improve benda-benda macam ni. Angle sangat sangat penting dari segi watak pelakon. Kalau tengok daripada trailer ni, ada pelakon-pelakon yang agak kekok lah, nampak kekok. Walaupun rupa dah ada macam hero dia ada rupa-rupa macam Jepun punya hero. Tapi lakonan sangat penting lah dari segi sinematografi dan kualiti video. So kepada Wiro Studio, tanya, congratulations kerana telah melaksanakan satu benda yang baru dekat dalam Malaysia. So selain daripada Boboiboy dan Ejen Ali, kita dah ada satu benda yang baru dekat Malaysia, iaitu Mighty Night Bayou. So good luck for your future untuk Mighty Night Bayou. So kepada anda yang ingin mengetahui tentang Mighty Night Bayou dengan lebih lanjut, korang boleh klik link dekat bawah ni, aku akan sediakan. So hope you guys enjoy with this video. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke YouTube Aimarvel. See you guys in the next video.